Okey, berbasikal sudah, apa masak dah sudah, main dengan kucing pun sudah. Jadi sekarang ni kita nak lari pula. Lari ke mana? Di Dataran Merdeka, tempat mulanya 1 Mei nanti. Kalau anda merancang aktiviti, masih lagi terfikir-fikir sebelum mulanya bulan Ramadan itu 1 Mei, hari pekerja, ke mana tujuan anda nak pergi? Ini ada satu mungkin anda boleh sertai program HKL City Run 2019. Kami bawakan pagi ini pengarah HKL sendiri yang juga Presiden Klub Sukan HKL, Dr. Harry Kore, dan juga kita bersama timbalan Presiden Persatuan ataupun Klub Sukan HKL, timbalan Presiden dia iaitu Haji Zoni Sulaiman dan juga Encik Muhammad Roslan Muhammad Rafi, iaitu Presiden Persatuan Rekreasi Wilayah Malaysia HKL City Run 2019. Saya perasan promosinya memang giat dijalankan sejak tahun lepas lagi. Tapi tarikh City Run ni 1 Mei. Mungkin boleh doktor bolehkan dengan latar belakang penganjuran HKL City Run ni. Okay. Ya. Terima kasih. HKL City Run adalah anjuran Klub Sukan Hospital Kuala Lumpur. Mm-hmm. Ini adalah kali pertama kita adakan di dianjurkan oleh Hospital Kuala Lumpur. Mm-hmm. Dan ianya akan diadakan pada 1 Mei dari pukul 7 hingga 1 petang. Mm-hmm. Dan dia akan bermula dari Dataran Merdeka. Mm-hmm. Dan laluan adalah jalan Raja Chulan, mm-hmm, Jalan P. Ramli, Jalan Sultan Ismail dan Jalan Raja Laut dan kembali ke Dataran Merdeka. Mm-hmm. Dan larian itu akan disusuli dengan aktiviti-aktiviti lain seperti pameran dan juga jualan sehingga pukul 5 petang. Dan sasaran kita adalah kita mengharapkan lebih kurang 5,000 peserta, dan ianya terbuka kepada semua. Okay. Dan untuk makluman semua, larian ini akan dirasmikan oleh Menteri Kesihatan kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli, dan yang kita dimaklumkan YB akan menyertai larian kita. Okay. Tujuan larian ini adalah untuk mengisi dana, dana kepada beberapa persatuan. Yang kita pilih adalah empat, Malaysia Metabolic Society, Persatuan Sindrom Prader Willy Malaysia, Pertubuhan Penyakit Lysosomal Malaysia, dan akhirnya Persatuan Pesakit Hydrocephalus Malaysia. Okey, maksudnya larian ni larian amal. Betul. Sambil kita bersukan, kita berlarilah. Jadi ada beberapa kategori di sini, 5 km individu dan juga 5 km untuk keluarga. Open, terbuka, dan juga untuk senior. Pendaftarannya pun ada, mungkin Haji boleh berikan maklumat. Okay. Golongan sasarnya untuk warga wilayah atau bagaimana? Okay. Ini golongan sasar yang dah terbuka pada semua rakyat Malaysia. Dan memang mereka ada empat kategori, iaitu 5 km men dan women open, iaitu umur 18 hingga 39 tahun. Okay. Okay, jadi bila dia lebih daripada 40 tahun ke atas, dia panggil men and woman senior. Oh. Ya, betul. Dan ada satu kategori lagi, iaitu 5 km family. Yang ini adalah pasangan, iaitu suami isteri dan dua anak. Okay. Okay, dan mereka anak tu masih berumur bawah 12 tahun. Dan kita bagi discount rate 200 kan, untuk 200 untuk pendaftaran satu family combo lah. Combo. Jadi ada kalau anaknya bertiga nak lari juga RM200 atau bagaimana tu? Boleh dipertimbangkan. Tak boleh dipertimbangkan ya. Boleh. Ada pendaftaran ya. Silakan. Ada lagi kita ahli-ahli persatuan mereka daripada empat ini. Pesakit ni akan menggunakan kursi roda, mereka akan turut serta sekali. Ini yang menariknya, bahawa bukan hanya orang yang sihat, tetapi mereka yang daripada ahli-ahli kumpulan genetik metabolik ini juga akan ikut lari sekali bersama dengan kita. Jadi ini bukan satu pertandingan sebenarnya. Fun run. Fun run. 5 kilometer di menyelusuri di jalan bandar Kuala Lumpur ini, sambil dengan pesakit-pesakit dan juga kaki tangan hospital sekali. Kaki tangan HKL juga. Doktor-doktor jururawat akan lari bersama-sama sakit. Dan yang penting juga kita nak minta komuniti ataupun masyarakat berikan sokongan untuk mengumpul dana ini. Dari segi penyertaannya,
tahun lepas sudah pun dibuka sampai dah sekarang ni dah ramai yang daftar? Alhamdulillah, saya tengok dah ramai dah. Mungkin ada yang tak dapat daftar lagi, kita memang ada tempat pendaftar kita. Okey, boleh walk in aja. Kita boleh ada pendaftar online kepada www.asia.com. Kita boleh daftar di situ saja. Okey, secara dalam talian. Dalam talian. Mungkin kita ada buka apa ni manual di apa ni lobi SKL lah. Jadi pendaftarannya seperti yang dinyatakan tadi RM60 untuk individu dan juga RM200 untuk family. Keluarga ibu bapa dan anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah dan akan dapat t-shirt yang cantik ini warna merah City Run 2019 KL City Run dan yang menamatkan apa tarian ini nanti akan dapat medal. Medal ini cantik medal ini. Okey, saya belum lari lagi dah. Jadi ini t-shirtnya. Okey. Selepas pendaftaran dan juga ini medalnya. Okey. Ini bukan kali pertama atau memang edisi pertama untuk ini edisi pertama. Edisi pertama. It is sort of like our charity work oleh Hospital Kuala Lumpur. Terus tak pernah kita adakan dan kita mendapati kita perlu membuat kerja-kerja sosial macam ini untuk masyarakat kita lah. Mereka yang berkurang upaya seperti mereka yang mengidap rare disease ini. So ini adalah cara untuk kita memberi our responsibility, our social responsibility to this group of people. Maksudnya daripada yuran pendaftaran itulah nanti akan disalurkan kepada empat persatuan yang disebutkan tadi. Ada sasaran jumlah dana yang ingin dikutip? Kita mengharapkan lebih kurang 200,000 untuk setiap persatuan atau untuk kesemua program? Kesemua. Because we have to cover dia punya cost dan apa-apa untung tu yang kita akan dapat, kita akan salurkan kepada keempat-empat persatuan. Jadi program sebegini akan diteruskan lagi sebab kita tahu HKL memang aktif dengan program-program. HKL memang persatuan rekreasi sukan HKL memang aktif. Tapi ini adalah untuk untuk amal, untuk mengumpul dana. Ada program-program seumpamanya kecuali daripada City Run? Ini ialah kali pertama kita adakan this kind of social work lah. Tak pernah kita adakan sebelum ini. Bagaimana nak libatkan kesemua kaki tangan hospital untuk sama-sama beri sokongan? Yang penting kita memang perhebatkan promosi kita di kalangan warga HKL sendiri, warga KKM, sebab kita pun nak ada untuk menggalakkan mereka untuk jadi warga yang aktif masuk sekali HKL City Run. Jadi amal gaya hidup yang sihat. Amal gaya hidup dari segi logistiknya nanti memang tak ada masalah. Sekarang ni dapat sokongan daripada DBKL. Macam logistik ni kita telah kerjasama dengan Dewan Bandar Kuala Lumpur yang banyak bantu kita. Setakat ni logistik tak ada masalah semualah. Maksudnya trafik apa ni dengan pilihan lain pun kita dah set ni ya. Maksudnya tak ada masalah semua. Persatuan Rekreasi Wilayah Malaysia, apa lagi aktiviti yang selalu dia adakan? Persatuan Rekreasi Wilayah Malaysia ni adalah satu aktiviti, dia banyak buat kerja-kerja macam kerja amal. Lepas tu kita pun ada buat event-event larian. Macamnya persatuan ni adalah untuk buat event kerja-kerja yang dalam Kuala Lumpur. Aktiviti semualah. Baik, sama-sama kita berikan sokongan nanti ya doktor. Kita sertai HKL City Run 2019 1 Mei. Senang nak ingat tarikhnya. Boleh layari laman web yang sudah pun dinyatakan tadi ataupun walk in saja nanti 1 Mei nanti bersama keluarga ataupun secara individu. Yang penting kita amalkan gaya hidup yang sehat berlari dan pada masa yang sama sekaligus kita boleh beri buat amal mengumpul dana untuk empat persatuan itu dan mereka juga akan turun padang nanti. Terima kasih doktor, terima kasih Haji, terima kasih Cik yang bersama-sama dengan kita pagi ini.